Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita seluruh lini kehidupan kita ini harus sempurna pula. Baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga pergaulan, pendapatan, bahkan ibadah kepada Sang Pencipta Allah yang merupakan asas daripada kehidupan atau tujuan kehidupan seorang muslim harus sempurna. Makin sempurna maka makin besar pahala yang didapatkan. Berbicara lingkup salah satu substansial daripada kesempurnaan itu menjaga kesehatan, seorang muslim harus bahkan wajib bagi mereka kembali kepada pengobatan nabawi. Banyak orang yang antara kita sekarang meninggalkan pengobatan Nabi alaihissalam. Padahal sudah jelas sekali ini bukan cuma sekedar ramuan dari Nabi SAW, tetapi dia adalah perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang menciptakan kita, yang menciptakan penyakit itu, yang juga menciptakan kesehatan itu sendiri, dan akan memberikan kesembuhan dari penyakit, yang akan mempertahankan kesehatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW misalnya menyebutkan dalam sebuah hadis, kesembuhan pasti akan ada di mengkonsumsi madu, sayapan bekam, dan juga kai. Kai itu artinya menggunakan besi panas. Tapi aku melarang umatku untuk kai atau dijadikan pengobatan terakhir. Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh kita menjaga makanan kesehatan. Dia mengatakan habbatus sauda dawa'u likul da'i lassam. Biji hitam atau habbatus sauda adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Juga Nabi SAW punya makanan-makanan favorit. Beliau pernah memakan kurma dengan semangka. Sambil beliau mengajarkan kepada para sahabat, panasnya ini kurma akan didinginkan oleh dinginnya ini. Ditunjuklah semangka. Lalu dikatakan dinginnya ini akan dinetralisir dengan panasnya ini. Lalu beliau mengkombinasi untuk memakan keduanya. Ini contoh saja. Dan Nabi SAW sangat gemar mengkonsumsi daging. Sebagian bahkan saya pernah temukan sendiri tim medis yang mengatakan tidak usah konsumsi daging karena alasan ini dan itu. Karena syariat mengajarkan masalah itu. Kita boleh mengkonsumsi daging, kita tahu ada idul kurban. Kita berkurban dengan kambing, dengan sapi, dengan unta. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang hari Nahar Idul Adha dan hari Tashrik 3 hari setelahnya, beliau mengatakan ini adalah hari-hari untuk bersenggama dan juga mengkonsumsi makanan. Dan diharamkan puasa di 4 hari ini karena kita disuruh mengkonsumsi daging kurban itu. Ini contoh-contoh saja. Dan juga Nabi SAW sangat kuat, sangat suka dengan makanan berkuah, makanan yang manis, dan sekian banyak anjuran Nabi SAW yang semestinya dijalankan oleh seorang muslim. Kesimpulannya saudaraku seiman, kembalilah kepada pengobatan nabawi, tata cara kehidupan islami yang diajarkan Nabi SAW, baik itu penataan pola hidup, ya, dan diantaranya tidur, makanan, minuman. Ini semua adalah hal yang harus dilakukan. Nabi SAW bersabda kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, yang tidak mengontrol tidurnya, dia tidak mengontrol makannya dengan terus malam hari sholat, tidak pernah tidur, dan juga tiap hari puasa tanpa pernah membatalkan puasa. Jadi setiap hari puasa waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Darda, a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Jasadmu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu punya hak, maka berikan semua haknya. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.